Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bengkel Wakado kedatangan rekan, yaitu masalah gigi nggak masuk. Beliau telah diganti sinkromisnya, tetapi malah timbul penyakit baru, yaitu loncat. Setelah dicek, yaitu gigi sinkromisnya, yaitu nomor 2 spare partnya, karena nomor 1 katanya nggak ada. Jadi masalahnya di sepi ini, ya. Terus dirubah, dikasih ditempel pakai aluminium kuningan, dilas pakai kuningan, karena yang nomor sinkromis nomor 2 itu ada perbedaan selisih kerenggangan ketebalan, yaitu sekitar 0,5 atau setengah mili. Jadi daripada ditukar lagi, jadi ditambah daging kalau istilah bengkel. Satu, jadi tiga-tiganya itu dikasih tambahan aluminium. Nah, ini yang udah dirubah, ini yang belum dirubah, ini yang baru ganti. Nah, ini yang lama. Jadi ketebalan di sini agak beda, nomor 2 spare part nomor 2 sama spare part nomor 1. Jadi penyakitnya setelah diganti sinkromis malah gigi mudah masuk tapi loncat. Demikian masalahnya. Ketemu, jadi dari ketebalan ini agak ditambah. Dan ada lagi kasus loncat gigi selain sinkromis, ada lagi kalau putura itu ininya operannya ini udah tipis, kadangkala masuknya kurang full, jadi setengah, jadi dia loncat lagi. Itu yang baru dua masalah yang diketemukan. Oke, sekian dulu informasi sedikit masalah penyakit loncat gigi. Mungkin rekan-rekan yang lain ada yang lebih senior masalahnya, mohon maaf pada yang lebih senior. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.